Dunia akhirat kok ben-ben lek demi Allah. Dunia beentang bini lek. Baki di akhirat kamu juga. Yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Ribut tak ribut? Aku lihat si bini. Capek kok mas. Payah mas. Loh kok payah? Dua kali ben merengkok malam apa? Kau banting aku, kau remas aku, kau pecek aku 3 kali mas. Kok lok-lok ya lah mas juga mas. Akhirnya pekol si bini ke jending ben si laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, ngereng jawab pak kompak kaki, karena salam ke ento menekat doa keselamatan kau le sarang panjenengan seteja inggi. Jawab dengan tegas, yakin dan kompak. Waalaikumsalam, engki kiai muka-muka pada epa selamat sarang al. An-nazru ala wajhil alim ibadah. Ken ngabes tok kasleran deng alim. Ini ke ibadah. Ngulatit. Seduk nunduk. Karena mun pengajian duk nunduk ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mirengaki tafakur tadabbur merasa banyak dosa nyap-cap aing mata segera istighfar ka Gusti Allah. Nega mapan. Tapi kemungkinan kedua nunduk ngite. Are nyap-cap kieu dikira. Jail-jail mereka. Aya jak du mah ketendu yu. Ngereng ngolok salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ina al-kurama, para masyayikh, para kiai, akhusu bidhikri kiai Haji Taufik Hasba yang baru saja telah memberikan tausiah luar biasa. Guru mangkin pengajian itu toben micek kini ketelokale. Engak jaga bukaan nikmati gi gulo maren maren nika. Kepala Desa Ahmad Budianto sebeten kaula amuljaki ibu ya beserta ibu sebeten kaula amuljaki hadirin kaum muslimin muslimat para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini Al Fakir Abdul Malik Sanusi menyapa masyarakat kentenan. Inggi. Senang kaula, cemper kaula. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal sepanjang kaula odik hurumangkin. Gule yonceng kakak entuk. Sangalekor tahun tadi kiai hurumangkin gule depak kekentenan gantuk. Senang kaula ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan inggi. Kemasan acaranya ada 2 maksudul a'zam. Pertama ikraman wa ta'ziman li maulidin nabi, ingin turut serta memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam rangka rokatisah yang ibu ki sesuai dengan background yang di belakang saya. Harapannya bagaimana kiai muka-muka guleban bian kalaban amolot oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Kalau tidak karena syafaat Nabi, dosa apa orang ria pas zaman
Tu siapa mun tak kengkena oleh syafaat kejing Nabi abek si bisa masuk surga. Gula ben pian sudah terlanjur menjadi manusia. Pian manusia kan. Tak nyaut. Mak sial kok tepak kape ya dengkor. Pian manusia kan. Berbahagialah jadi manusia. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Walakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus semah. Lok iya manusia. Alhamdulillah. Berjumpa dari manusia. Makhluk yang terbaik. Elastisitas tubuhnya. Munceren. Arangka melolok. Kini bantan. Munsape arangka arendu. Tapi munbian manusia elastis. Asela bisa, kina bantet. Nguncur bisa. Ajrukong bisa. Nungep bisa. Jagila yu. Agentang bisa, kina bantet. Coba jujur ya, ke masyarakat kek lakek gentenan. Bian pernah nganali sape, asela. Bian pernah nganali sape, jur nguncur bahkok rokokan. Tak ada. Mangganan bian gentet di manusia. Bersyukurlah kepada Allah. Angka tanang kasokon guste abdin tak ibadit direnggerengan sarang ajunan. Kasokon guste abdin tak ibadit musang. Kasokon guste abdin tak ibadit ngerengi. Tak ibadit kadal. Tak ibadit mutak. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Dan Nabi Muhammad yang kita bicarakan malam ini adalah sosok manusia yang Mustafa terpilih. Kanjeng Nabi adalah manusia yang terbaik. Ahsanul khalqi khalqan wa khuluqan. Paling bagus sekata dian makhluk ria. Fisiknya paling hebat ya kanjeng Nabi lah. Wa khuluqan akhlak dan moralitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ontong geleben gandik Nabi segege. Gina bantet. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Terbaik kanjeng Nabi ini. Alhamdulillah. Salah satu di antaranya kenapa? Karena kanjeng Nabi pinter asyukur. Sanajan beliau sudah Mustafa, manusia pilihan. Bersih tanpa dosa kanjeng Nabi. Liyutahhirukum tathira. Mahfud, maksum. Tapi kanjeng Nabi pateng istiqomah bakun asolat pak. Sanajan beliau sudah punya jaminan surga. Ketika ditanya oleh sahabat, mak teker membengkak kakimu ya Rasulullah. Salah asolat teker beres. Oh kan kanjeng Nabi. Ketika ditanya, cik ajunan ampun di jaminan surga. Apa jawaban Nabi? Ia itulah. Dan ini solatku sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu. Mangkana ayo pak. Mun bada azan tarhim. Neng ijit masjid. Assalatu wassalamu alaik. Salamu subuh. Ya imam al-mujahidin. Mula dah iya. Cekah pak. Cekah. Ngalak wuduk. Bani ngalak sepeda. Pada genggengan. Mak sepeda ece. Daka kun birak gobes wortel. Toroi. Cekung. Sholat. Coba bu ibu jujur. Mun pian dik laki si bisa ngimamin sholat. Seneng nabenten. Nika mun manceng biasa. Neneng elayar. Guru pas tak akan nali. Cita ke guru. Elayar musholla. Tapi muka-muka ki kenali. Paling kan kantung. Bu jujur. Mbian mun dik laki bisa maca Quran. Seneng nabenten. Jadi ngaki pak. Membian di laki bisa ngimamin, seneng na bantet. Jaga bu sebu. Langsung ngabes si bini tengit. Edek-dek pepen si bini. Lek-lek, bangun yuk, bangun. Itunya akhirat kok ben-ben lek, demi Allah. Itunya beentang bini lek. Pakik di akhirat kamu juga. Yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah.
Libur tak libur? Aku lihat si bini, capek kok mas? Payah mas? Loh kok payah? Dua kali benereng kok malam mama? Kau banting aku, kau remas aku, kau pecek aku 3 kali mas. Kok lok-lok ya lah mas, juga mas. Akhirnya pekol si bini ke jeding ben si laki. Lacar kacaran si bini. Jaring bini pekol, ingat kedel lu pada ketean. Dapat keadaan jeding bah ngocak si bini, mas tolong turunkan aku di sini mas. Pahe panteng si laki, wallah mas aku bangga punya suami sambil. Ternyata mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan saya mas. Mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuh kau lemas. Pah nyap-cap aing mata si bini, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Pasih geluk ya dan jeding si laki, berjanjilah malam ini mas. Apa leh? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Libur tak libur? Pahe tarik si laki kelum jeding, tolong mas, peluk aku karena Allah mas. Mas peluk, dekatin kamu karena Allah. Merebole si laki jeding. Can si bini, apa cana sholat agak? Njek lek, nutut, nutut, gilek, nutut. Terlalu kali semalam. Ada lok-lok salah takbir si laki. Selangi imamin, Allah. Persis lajengan tak nemu angin. Padahal mentak mereh sekali biasa tandus patakbir apa. Allahu Akbar. Dan matuan cek ke. Mantu nang imamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Libur tak libur? Sesosah mun bandi laki tak tawa sholat. Coba tribelnya dibuka sedikit. Kok lebek perat ya? Setelah suruh ngimamin. Pas nikang bapak ajeng. Ada kok ngenali deh iwan nikang. Dan si bini, ya Allah. Pada masa anda lem saru matang lahir berarti. Mendengar ada mikir lebar aja baru apa. Pada secek rapat ada iya pakai tampe enggak ribu. Mak pas tak pada cara nak solat orang redek. Padahal kuruna kanjing na. Sallu kamaro aitumuni usalli. Ayo tang umat kapi solat seperti kamu melihat aku solat. Praktek langsung bin al-af'al Rasulullah. Tapi mon sahabat sepak nganale pak. Bagaimana cara rukuk Nabi dilihat oleh sahabat, ditiru persis. Bagaimana kanjeng Nabi as-sujud dilihat dan ditiru. Tuba limayyarani, tuba limayyarani, tuba limayyarani. Pejembar orang yang pernah kejapuk kanko. Pejembar orang yang pernah nganale kanko. Wa aman Nabi dan mereka beriman kepadaku kata Nabi. Gula benbian abid odik kanjing Nabi cetlah seta. Bener nama tak? Buruna banyak tak pada sini. Kanjang kok gila. Pada sini kan. Pada si rapet. Ya ketakbir boleh banyak tak pada. Habis praktek sholat. Ada kan molotan. Ngak ngingain ajarna kanjing na. Coba ngenali. Pak bapak ngenali si Budi. Ibu ngenali. Praktek sholat. Benih neku mik gak ada yang sholat. Tak usah neku mik. Mak ngapa semik yang melalui malih dia. Oke laku nyebi mik kepir. Tak usah. Kau ibu selesai. Tanggi sahabat di memik jibah mau ngajirin. Ayo ngabes. Kanjeng Nabi ini kemun atakbir. Ketinggian tangan, ibu jari, jempol le, loros dengan kedua daun telinga. Allah. Nih, jempol kan kopek. Allahu Akbar.
pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana. Tak ruwet sholat. Rekek laki. Munreng bini beda. Angkat tanang di sekuni ke atas. Teku ji. Mi pada sekujur ke pada ben ke temur. Pil ngempil ke budi teku. Tak hosok si lain di bangga bezak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak usah tergerang nikang rasa telu. Arah apa? Mak tergerang masang kuda-kuda enggak ni. Kita acara ke ben balekan. Salah takbir Allah. Ruwet menengah diri. Anu berat telu. Ada yang terlalu enjoy, santai telu. Masalah telu. Terlalu tenang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Can malaikat muncit lapar mata ngakan gado. Si baleng belengan mun pahandi lake atau bendi man to tak pati tawa takbir. Imam Ijong kibah. Mban si nyoro. Pahiting tuting mban selengi imamin. Entona. Peloros ba, peloros. Dan nemban kok cit la tak loros, Jom. Kok la tuang paloros are perintah ba. Langite kemban terus meloros. Padahal si maksud loros asapna, beni buki kemban. Ila pagede gendeng aja. Mangkan salah takbir manton. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Canemban ya Allah, mak tebak kering Jepang dan mantur ibu. Mun kira-kira tak pati bender pamacan ayat nyamanan jadi makmum. Ngagali. Nyamanan jadi mak. Syarat menjadi imam coba kita lihat di kitab Ihya Ulumuddin. Karangan Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arisbillah. Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali akrab ditempatkan di posisi pertama. Jadi setiap imam si fokus bacaan. Si fokus napa ke? Bitajwid ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih, ro, za, shin, sot, to, jelas. Fal al-mukhil bil makna. Tak boleh. Ro tepat kagin. Ruwet deh. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzi na'amta 'alaihim ghairil mansubi 'alaihim walasalim. Jan makmum ancor jo. Beni amin ancor rosak. Mangga namun di anak ayo pangaji nggih. Mengagungin anak, ayo dalami ajaran-ajaran agamanya agar betul-betul memahami syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu turun di anak alim, bapak turun di anak yang muttaqin. Waj'alna lil muttaqina imama. Turun di anak si istiqomah ibadah. Dan mun apolong laki bini. Mun turun di anak si soleh solehah. Mana bolong lagi bini, pebanyak maca selawat naria. Dan mana bolong ah, benci bini maca selawat naria. Pak ibu, pak ratus, pak bolong. Malah mikir si mici yang melolok. Terakat kade. Can si laki, duh tak kermati boleh kiai. Canci bini tuh, boleh berempa lah kak, macam kak, boleh telur ratus kile. Dia baca berempa ben-ben. Iya pak, ibu le. Asal pun nak kok, masuk angin pun ngak rimu dulu kok, pak. Iya, mau tak tahu macam jadi ada nama carana. Ada doa yang pendek, yang diajarkan oleh baginda Rasul, agar anak keturunan gule ben bian tak yang bongi zeta. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan. Wajannibna syaitan ma rozak tanah. Jadi apa aja? Tak oning gula ke malik gula tak pernah muntuk timi. Ya cukup macam bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Iku cak boleh tak oning ke malik. Oh bismillah kita tahu. Ya mun maca bismillah tak tahu cukup maca bis de yuhaila. Bis de rus-rus basi bini. Insyaallah mun tadi anak laki bagi bisa jadi sopir bis jurusan Kentenan Banyuwangi deki. Mun tua ne bis de yemelolo. Agali yo ge. Lecak remah cara nak ke? Iya wah, mun di anak adanin. Cek bagi laki mun bisa pak. Barangkali ada yang kerja di Jakarta. Bedelah akan biar saya laku ke Kalimantan atau ke Jeddah, Arab Saudi. Pulang lo kalau istri akan melahirkan. Karena itu penentu basic keimanan seorang anak. Adanin lo mun anak lahir. Pekikan kalimat takbir di hadapan nih di telinga kanan anak. Dan lahir rekap anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan pada anaknya, nak, Tuhanmu Allah, nak. Kenapa? Karena yang berfungsi pertama kali saat bayi lahir, wajah lakumus sam'ah, pendengaran berfungsi pertama kali. Sebelum anak mendengar kalimat apapun di dunia, kalimat takbir masukkan dulu, agar memori anak penuh dengan kebesaran nama-nama Allah. Nak, Tuhanmu Allah. Semaudi be'an Allah nak. Syabri rezeki ka be'an Allah nak. Bapa'an be'an dia Allah nak. Ebu'an be'an dia Allah syakabai nak. Mangkan cik takut ke siapa benak kecuali ke Allah. Lang ulang Allah ke anak. Agar memorinya penuh dengan lafzul jalalah. Ya mendeng dina alaku ke Jakarta. Ni letak ngucak. Pak boleh. Nak. Papamu nak. Papamu ini nak. Jih milang ucap papa. Papimu nak. Papimu. Terus ya balik. Pipamu nak. Pipamu ini. Berarti impian teretan beralun. Mungu yang gak gini. Jadi masih kiai gila. Jadi nomri ursili. Ibu dia kia mon ngempen anak babenya maca sholat sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad wassalam. Dek yo. Sampai teku anak. Ya habibi. Ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Sampai sot kosot deden anak. Nah, terdebak ke Mekah pagi benak. Terdebak ke Madinah pagi benak. Nyabis lo nak. Dek ke Rasulullah. Acering ibu, nangis ibu, nyap-cap air mata na, sambil dia berkata, kop cokop ibu, saya tak dapat Mekah. Lomololo ibu nak, saya tak dapat Mekah. Pahalon capan ibu di, engkau boleh saya tak dapat. Atau lembut, siapa sih bertahan ibu? Ya, aku bertahan anak. Eh, tuti ngepan, mun ba, entak kira dapat kak ke Mekah kak. Harapan ni, raja otak beli saya tekan. Ya iya babanya maja sholat. Cik nyanyi. Nada-nada yang kurang baik. Lagu-lagu yang tidak mendidik. Jangan dibacakan, didendangkan di depan anak. Kenapa? Memori anak peka. Eh teguk benbian anak. Haredang, haredang, haredang. Pahalon capat. Panas, panas, panas. Parak je bereng anak ungak je. Banyak maja sholat. Ola beda sapir ikbarin saya sakit kan tu beda. Ola beda sapir ikbarin saya mati kan tu beda. Robah ketika maulid Nabi. Roket tisah. Ayo kita robah. Pemahaman gue lebih biar. Mungkin ikbarin.
banyak orang kentenan deh si parcajian ke sapi benda Gusti Allah. Saya si parcajian ke sapi gitu. Mana si rongarek mak kuat benda ku. Mana si rongarek makai kes mak berangkat ngarek. Mak mon suruh asolat pahlok melok lok busuk. Bada. Mak bisa mon ngarek teker banyak ngaruh ngalak repe. Teker rajaan repe na benci edak kedengar. Si bini norok ngarek sekali. Dalam repe sebab sepeda. Pak tak cukup kangku ya gunjing si bini. Eh penaik kata serepe ni si bini. Itu ke buki ke si laki. Mak kuat. Mak menisro asolat tak sakul mikol bah lok-lok bu sebu. Mak menisro ngarek bah kuat. Maka kemudian Allah menampakkan kuasanya. Eh cabut barokana sape. Saya asal larang regana. Langsung drastis turun regana. Puluhan juta ege baga pasar jual 5 juta dek semenli. Daging seratus juta, seratus ribu per kilo. Kegerga 20 ribu tak beli benar. Kenapa? Karena orang terlalu percaya ke sapi. Padahal saya beri rezeki al. Padahal saya beri kakan kakau leban pian al. Saya mau dikku leban pian al. Saya mau mati kau leban pian Allah. Nangkan apa? Sape pesakit pun pengiran. Kemudian menteroberi sepoleh di rembah. Namun rebe banyak macam sulawat. Satamanan sallallahu ala Muhammad. Satamanan sallallahu ala Muhammad. Namun boleh sallallahu ala Muhammad tanpa terasa 10 tanaman, 10 selawat yang kita baca kepada Rasulullah. 100 tanaman, 100 selawat yang kita baca. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka pastikan malaikat akan turun dari langit ajege tatamanan dia. Biarkan yang lain mati kena virus, sempian akan tegak lurus. Kenapa? Karena ada mahabbatul Rasul. Ada malaikat yang menjaga mendapatkan syafaat Rasulul mendroo dia. Di sape mbian. Pun melekok arendu melolo tanda ngakan. Deg-deg pun tengah sape nah. Sallallahu ala Muhammad. Iketek mbian. Sallu alaihi. Ya. Kan berarti beresap kemungkinan ngetek. Mbian saya kelenggar nengitin tak ada sape nah. Kan jemaah sembah mun deg-deg sape ngaruh. Banyak macam solat. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Virus akan ditiadakan di bangsa Indonesia. Aman-aman. Gempa bumi akan lenyap. Wa anta fihim. Wa anta selama kamu Muhammad fihim selalu berada di dalamnya mereka. Apa maksudnya anta ba'an Muhammad fihim di dalamnya mereka? Ada dua tafsir ulama. Yang satu menafsirkan selama orang Islam seken ke ajaran Kanjeng Nabi, perintah dikerjakan, larangannya dijauhi, maka pastikan negara itu aman. Kenapa? Karena akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Cinta kepada Nabi dengan banyak melantunkan bacaan-bacaan selawat sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Makabin anak selawat dibaca, majlis-majlis taklim selawat dibaca, rutinan-rutinan yasinan selawat dibaca, sehingga setiap sudut negara selawat yang dikumandangkan, maka pastikan negara itu aman. Kenapa? Karena akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan tebas Kanjeng Nabi, derma Kanjeng Nabi kiai. Cetong sayang ke bini nah. Namanya saja hilia. Mun badering bini lahir, langsung pendem hidup-hidup. Jadi mun masa jahiliyah bini relangan dum, aro mesti bade curang nih bengkona. Mun lake, langsung isunjung, isabek tas cahit agarang jahiliyah. Pas ajolun ke buruk ke timur, ke ketetangke, telah lahir fulan bin fulan, laki-laki, mun reng lake, seteng. Mun bini lahir kelinding aki pendem. Kanjeng Nabi dateng pembawa syariat mengatakan ma akroman nisa illa karim. Tak mulia orang laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya.
wala ahanahunna illa laim, dan tidak hina laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa menghina istrinya. Mangkan min mentro mulji apa? Mulji akibini. Karena hakikat ring bini bukan hanya titipan mertua, tapi titipan Allah Subhanahu. Bener apa tadi? Gula kemaknya ini sampai mangkin. Tak pernah gula kemaknya ini nyuruh atana. Petole kor tahun gula kami. Gentle jadi laki-laki. Urusan ngakan tanggung jawab laki-laki. Ayat amaha idha ta'ima wa ayak suha idha tasa. Hari epakanin bapaan sabun matuan ambian. Tapi kan ibuki kambian, maka kemudian tanggung jawab ring tuan si bini ambian sebagai suami. Pakanin si bini panyaman. Angkuin si bini pamapan. Bedain si bini paratin. Karena itu tanggung jawab laki-laki. Angkan gue tak pernah nyuruh tanah. Bermuntah tidak nasi, saya bungkus nasi, saya suapin istri saya sampai dia kenyang. Mulai lagu landi bakto ke angkuin, dateng ke compok, tak ada onjangan, saya pasti ngajak istri naik ke mobil, kemana kak? Yuk jalan-jalan, pilih restoran mana yang aku suka. Ya iya, gentle dari yang laki. Ah, pangare si bini. Penyiram belta. Pangangkok bedih badah. Mon badah ni bini nengkan tenan. Palako ben selake. Pangare. Pangangkok bedih. Maka demi Allah situsal. Lagi nadi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan yuk. Ya. Sehat boleh menebelar. Selake lok-lok. Apa sedih tu? Gula petole kor taun agapin ben maknya ini tak pernah betana maknya mak bisa kiai berkat gula ben malam benyak jet konjangan melulu beri dana-dana belanja untuk kecantikan. Kenapa Kanjeng Nabi enggak nikah? Ya Humairah, kalau memanggil istrinya ya Humairah, wahai yang merah ini, Kanjeng Nabi ini enggak ngalem kerajinan karakter istri, paham Rasulullah. Namanya perempuan butuh disanjung. Namanya perempuan butuh disayang-sayang. Bener apa enten? Jadi harus halus. Pak bapak mencet ngaku umat Kanjeng Nabi yang halus lah panggil istrinya. Sayang. Sepo-sepo ya, sepo-sepo. Memanggil nyai tepat mapa Aminah. Bentarin, sayang. Minta ibu yang bapak anda bahalun cak. Apa sih ayah? Bapak sama gak adik-adik. Lemaknya ini enggak nikah, saya kasih dia dana belanja untuk mempercantik dirinya. Matura dia harus angko, tak kenbira alangko alako, tapi angko ben belanjen ke sibini. Ya lek 10 juta untuk kecantikan kamu. Ya lek 5 juta untuk kecantikan kamu. Pilih dokter mana yang kamu harus mempercantik diri. Senikah, Pak. Berbulan tar ke dokter spesialis wajah. Ni reni ni sekuni epapapan. Kenapa? Karena tubuh perempuan yang akan dicium oleh suami. Gina badan. Lulur masuk spa. Mandi zona. Andi hangat. Ketika selesai mandi zona. Lulur sebulan dua kali. Mending bini pak. Lulur melolok sebulan dua kali. Ro'om ro'om. Selai labungin. Lonyo-lonyo dek nirenin sekali. Ciyom adek budi pak. Ro'om. Tapi mun tak lulur, tak ejet-pejet sekali. Selai buka elabungin rombu-rombu, Pak. Agar tak temu lokek nebera temur ke dem. Mangkana obenin, gibagi. Tapi ibu-ibu harus paham tahu diri. Ya mun selake penghasil nekun birak ning 2 juta. Ya jok minta 3 juta. Acer reng selake. Apa jan selake? Nasi kuring abu anang kalem. Apa maksudnya buat? Ya mun buat nak keluing, engkau bang kebalik dah sekali lagi. Nyaut si bini, jangan ngajak dia, iya kak, pepeng kok mun rok om alos, wallahi mbian si nyawa gula kak. Mun mata gula murka, tajam pandangannya, mbian kia si jember, karena gula bini mbian kak. Mun tubuh gula bagus kak, mbian kia si keluk gula. Tak ada ruginya kak. Tapi mbian mencetan di obeng kak, kami tidak akan memaksa. Aku rido sebagai istrimu. Pakai tanpa belanja. Yang penting satu syaratnya kak. Apa lek?
cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Engmun bian bah ngajelengaran kering bini lain, sementara gula cetak iparatin, remaki ya pantun gula kampian. Derma pantun nebe enlek, setampang karene beri. Maksud ben apa? Ya karena pang bian tak kira beri lagu bang gula. Monreng lake kadung nyalpang tak beri, yap siap setruk. Harapa, ora kadung atompok kebebe kampian. Ajri mun pas burung, tak nyosol boleh ora sontep duka laje kambumbian kerja kae kan najibah diki. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka lebet pengajian mulut gula benbian kapi si hadir e pareng nebaruh kasar nek binik teroh genjeran si raja menbian teroh genjeran si raja di samping sholat dan puasanya kerjakan berdandanlah pongki odi yuk. Tapi aki atenten bahagiakan suaminya. Bibir ji pamira yu mun bedesi laki. Ginju angkui, lipstik angkui. Sengke si laki tegerjet nebes bibir mbian. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mula bibir kocak buah naga, kan lapar ekombi berarti ban si laki. Jak neng depor melolo. Demelek depor kak keluar lek kok buralah kolek ya kok ki ngecek sampel tak mare lek tabeng ben silake ke depor ya Allah mai ngak buto mang bibir lek siapa sing ngecubu buto mang mangga nebo ebo kudu baro om reng bini mesti ejiom bener bener karakter suami tolong pahami bener yang lake seseneng nyium lek er reng bini mulai agak 20 tahun mi bener nyium ke silain nyorsor ke leher melulu benar berarti impian di lakeh pemburu leher terkir ngup-ngup ke kubang kuzib ini iya leher yu parfumin yu badai saya tak nyium leher sekali ke lakeh nyorsor ke kelencap namelulu montai kepek ben si bini tak ngide iya kelencap ini semprot ke parfum badai saya tedung ke munteng namelulu iberi bantal tak nde ikentokin sehingga sekejap elang baun kentok nungep ke munteng boleh iya munteng iya parfumin bagaga iya pokoknya saya kira-kira cium ben si laki parfumin tabu semprot ke parfum beban tabu semprot ke parfum mie kening cium sial dia mulai cium kapi terantisipasi cium le era aromanya apel makin hidup bian cium kelincapna e pentang ben si laki ekstroberi nungep ke munteng punangkah Alexer ketabu buturin nungep beben tabu bukok kering deh pak kejir. Ekelopain tak parfumin. Yo parfumin. Karena nih bini dinak redeng gadeng montar kapar lonta tangke. Engak mik bede kebay parlonta tangke. Apa boleh mendatangkan Adela baju-baju yang terbaik yang dipakai parfum yang kui. Akhir saya tahu ketindak tindak tatangke. Beden beden. Salam mulai ke bungkona nik bini terkadang baju yang terbaik dilepas salah tedung ben selake beni parfum remason si kalau pagi ke betul selai geluk ben selake terkerjut ya Allah panas lek panas nyaut si bini cap elang munjikat orang lah kelengeru lagi ngucap cap elang oh menempian rek-rek pakai hand body lotion pakai citra deira nyak gas itu tak nih baru dapat orang yang sepak nih kompor lagi itu tak jadi geluk menjelaki ya Allah main gak bisa tempain pom bensin kau lihat setiap lihat rokat disa moga-moga kalau ben rokat disa gentenan bertetit disa si aman tentrem makanya bagaimana caranya kiai ayo baca 3 kali kalimat la ilaha illallah hadiahkan kepada sesepuh-sesepuh di sini. Saya kan mabuk tinggi. Hah? Siapa teh? Dan kulemi pen polisi ni kan mabuk tinggi. Hari ya. Reparena aman di sanggih. Remaja la ilaha illallah
tiga kali hadiahkan kepada sesepuh-sesepuh siapa bertanah gentenan. Sesepuh kaulah serang panjenengan setuju. Moga-moga sebab di alam barzah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Akan mendapatkan keberkahan tambahan kebaikan dari Allah. Amin ya Rabbal. Nah ini kebacaan. La ilaha illallah. Sarang. La ilaha. Muhammadur Rasulullah. Sarang. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Setuju saya hadir. Muka-muka rezeki ini lancar benar Allah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Sarang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Terkik lanjeng omor ini Pongki odik ngireng papa depan mapan. Karena ketika manusia mati enggak ada harganya. Ebendem kata nabiyan mas. Bendem. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta dan saat mati dipendam lagi ke dalam tanah. Epa beli ke asal ke detiknya. Bener. Badak menering mati. Kentong neng tas nyur. Dak gak kan nepu ben benggo beng aja ujar. Dak rekeun manusia selamat teh pahful jeun sape. Mun sape beli Pak. Wallah ki bade sinaber Pak. Kolen sape paju sekilo 16.000. Mun pian ati. Cera sinaber kolen dia. Ya kebi hadra kolen dia. Entapu sekalian tuas pada sekali. Tak ada rekan Pak. Mun sape make tak pernah sepatuan, tak pernah kaos soko. Celatong gua Pak. Kok ada sapir. Tapi mun sape beli pahe ketok koko dah gentong e pasar laris manis terjual habis. Kenapa? Karena kokot menekelah jadi kikil. Campur bakso, bakso kikil. Campur soto, soto kikil. Bener. Tak usah campur soto. Pos-pos koko dah nyaman. Coba ambian mun mati. Uji nyali kemekerus bentuk ada. Ketok ambian gentok ada mun mati. Gentong e pasar papolong bentuk ada sapi. Coba emak harus di toko tambian bentuk oleh sapi. Colokan sapi. Maka ila banyak osang nga kabir-bibir. Ila cilat bencil nga bacik nga besaki. Tapi sapi muni beli bibir bahirak kerak. Rebus bisa jadi cingur. Campur rojak rojak cingur. Lidahnya sapi muni ketok pahir kuring bestik lidah. Separuh cila belum pulau ibu. Larang colon sapi. Ya colon ke Malik. Makelah pidato reh. Kiai reh lah. Coba mun mati dikit. Kerak bibir ke Malik. Rebus. Campur rojek. Petabar kering gentenan. Ya congur ke Malik. Congur ke Malik. Apa sih gak akan. Hari colon kiai tak baju. Kenapa boleh colon bian kapi pak. Bemar saya mikir tang colok melolo. Kan pada dicolok ke kapi. Buntok nsate. Makailah apolong bencilatong buntok roa. Menerak kerak rebus. Bisa jadi sop buntut. Di Malaysia namanya sup ekor. Tolok kerak sebitu game. Sekerak nih kini 20.000. Maaf. Gula tanya ke laki. Membiankan bedekia buntok kan. Bemara cuma tak tahu ilim sarong di coba geraga. Betul di coba palek ke budi ji. Aja dibuntok. Mendin sape kan bulun bedi bebe. Mon sempian nyang sanggik ning getan. Mateh coba rak kerak buntok. Paling jadi telok kerak ini.
Iya mun si raja lima kerak berarti. Mun cek raja nih pitung kerak. Sabe katobung, pataber kata tangke. Ya sebuntut sebuntut. Siapa sih ngakan? Cek kita akelah celeng betung akini kadin biar. Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat kecantikanmu. Allah tidak melihat pangkat jabatanmu. Allah tidak melihat harta kekayaanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyab luakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Termasuk surga. Banal Islam ala khomsati arkan. Lima tegakkan dalam Islam. Syahadat sekenin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat kerjakan. Zakat bagi mereka yang mampu. Ada kepedulian sosial. Palambe debun kita fikle. Puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Bagi mereka yang tidak mampu, zakat dia hanya menerima zakat. Saya tak mampu tak usah haji, Jumat nayuk babajeng. Wahjul fuqara'i wa aidul masakin. Telok lakonin syahadat sekenin, salat kerjakan, puasa kerjakan. Wa man atabihinna kamilatin faqotistak malal iman. Sempurna keimananmu. Insyaallah itunya abu selamat. Neng akhirat terpada abu selamat di suarkan Allah. Angkat tanang muka-muka teti orang si husnul khotimah. Rampok bajingan sekali. Tapi kinda amolot akabik macam selawat. Muka-muka oleh syafaat aku setiap kajik nabi. Ya Allah biha. Cadang. Ya Allah biha. Ya Allah bihus. Nil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihus. Nil khatimah. Sarang. La ilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur. Moga-moga kita terima maksud itu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. Tak langkong sebuah suara gemet kan makin. Karena gula gelak ke ngesen batopote jam 10. Jam 2 gula kelak ni kending makin ke kantor. Besok boleh-boleh ke lukuluk. Ni ke kotu butuh istirahat. Teng jandengan boleh ngak seelan. Moga-moga kita bersehat ya bun Allah. Ini. Moga-moga kita terima situ. Amin ya Rabbal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Dan jangan bubar dululah sebelum doa. Terima aku lihat pirilah. Doa ya. Moga-moga raja manfaat tinggi. Saya kain tu bisa os kurang lebih nyun suara. Hadanallah wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.